Welcome back guys di MG Chan Channel. Thank you yang sudah mampir, thank you juga buat support dari kalian. Langsung kita lanjutin Coffee Talk part ke-7 kalau nggak salah. Okay, hari ini di Evening Whispers yang personel militer ditempatkan di sepanjang pada di menunggu jika ada dekat dari Atlantik. Oh, para mermaid itu guys. Oh, gimana memulai sebenarnya? Oh, sedang seorang datang. Cloning anak. Kau yakin itu tidak apa-apa? Apaan? Yakin? Maksudku, akan sulit melakukannya. Tapi itu akan membuat ceritanya unik. Apaan? Unik itu tidak selalu bagus. Konsepnya bagus. Tapi kau harus melakukan dengan hati-hati. Dan dengan cantik. Aku tahu. Oh, ada pengunjung guys. Ah, si Hyde. Hey Gala. Hey Gala, selamat malam semuanya. Selamat datang Tuan Gala. Falcon Gong kalian? Gong. Kalian terlihat sangat serius berdiskusi. Bukan apa-apa kok. Gecha sedang memberiku masukan. Betul. Untuk buku yang sedang kutulis. Terdengar berat. Ada rencana apa malam ini? Aku hanya mau duduk dan bersantai. Jadi tidak usah memperhatikanku. Oh, jangan khawatir. Aku mau mengganggu MG Chan sebentar sih. Oh, ganggu gue. Apa yang anda butuhkan? Boleh aku minta, oh, kopi? Pesan bro, come on. Kamu ingat soal penenang? Yes. Tapi gue nggak tahu adonannya. Ada mau memesannya lagi? Waktu itu rasanya agak kurang. Ingat ya, teh dan jahe. Bahan ragam sebasti akan bukan bahan yang sama. Oh. Ingat, ada teh dan jahenya. Oke. Ih. Jahe. Hangat, dingin, pahit. Oke. Kalau gua kasih ini, jadinya apa? Teh, jahe. Ada teh dan jahe. Teh, jahe, min. Salah. Oke. Teh, ada teh dan jahe. Oke. Susu. Teh jahe susu salah. Apa yang benar? Teh jahe min salah lem. Lemon coba. Cuma bisa salah 5 kali, guys. Teh jahe lemon salah. Tuh. Teh jahe. Kenapa gua bilang salah? Karena kayak manis, karena gak ada namanya minumannya. Masa masalah cai. Coba. Apakah sudah benar? Bagaimana? Aduh, salah lagi guys. Apakah dia tidak sesuai dengan arahanku? Jauh sekali. Astaga, maafkan saya soal ini. Tidak apa-apa. Sekarang jangan berikan aku dan kembalilah berdiskusi. Jangan khawatir, Tuan Gala, kami sudah selesai untuk malam. Kamu yang sudah selesai. Aku punya banyak PR baru gara-gara kamu. Sama-sama. Kembali kasih. Apa Hyde akan datang? Oh iya, Hyde Ching Vampire. Aku sendiri saja malam ini. Kalau begitu, malam ini akan jadi malam yang damai. Jahat sekali, Bray. Oh, ayolah, aku hanya bercanda. Tapi dia masih harus belajar cara menyampaikan pikirannya dengan baik. Dia mungkin tidak dilihat seperti itu. Tapi dia sebetulnya sangat baik. Kenyataan, guys. Dia nggak memperlihatkannya itu sudah pasti. Kamu sendiri juga begitu.
Ayolah, kalau gua lihat-lihat selalu hujan ya. Siapa tuh ini? Baylis datang. Selamat malam semuanya. Hai, selamat datang Tuan Baylis. Hey, bagaimana keadaanmu, Kaya? Gak baik. Kenapa? Language-nya selalu saja mengkritik ceritaku. Itu namanya masukan. Masukan yang sadis. Ya. Masukan yang penting. Terdengar menarik. Apa masalah? Ada masalah apa dengan ceritanya? Ceritanya non-linear dan agak rumit. Sorry, bahasa Indonesia gue jelek banget waktu sekolah. Non-linear gue gak tau apa. Bayangkan yang sebelumnya. Tapi untuk pengalaman. Ada yang tahu non-linear maksudnya apa? Coba di refresh lagi saya. Halo, alih-alih menurut keputusan yang kita pilih ada skornya. Gimana? Skor itu akan menentukan ke halaman mana kita harus ber. Itu lebih terdengar seperti video game daripada buku. Aku tahu idenya memang tidak seorisinil itu. Tapi targetku adalah pembaca mainstream. Hah? Dengan bantuan penerbitku. Buku jenis itu bisa jadi mainstream. Kayak film di netstream yang kita bisa pilih aturnya sendiri. Itu bukan sesuatu yang baru, tapi karena cara pemasaran dan artis-artis. Iya, bener sih. Akhirnya film itu disukai oleh pasar mainstream. Yang dilihat dari film itu artisnya dulu sih. Siapa? Dan sangat ambisius Freya. Setidaknya itu lebih sederhana daripada ideku yang lain. Yaitu membuat novel dalam bentuk buku. Melainkan dalam bentuk kartu cerita. Gimana? Mana itu? Ya kan? Kayak dia punya waktu aja. Dia bahkan belum mempertimbangkan soal existensi. Oh. Dengan memilih latar di dunia di mana hanya ada manusia. Apa katamu? Nah, lo. Ada alasannya kita harus buat seperti itu. Tunggu saja sampai aku menyelesaikannya, oke? Oke. Tapi seperti yang MG Chas bilang, aku gak punya waktu. Dapat persetujuan dari pitching yang normal saja sudah sudah. Oi, pesen dong. Lebih baik jangan dipersulit lagi. Masuk ke kakak. Pesen dong. Ngomong ceritain tentang apa sih? Tunggu aja. Pesen woi. Gak mau membeberkan bagian serunya. Ya sudah. Nongkrong doang gak pesen. Ngomong-ngomong aku bu. Nah. Anda mau minum apa malam ini? Ginger latte kalau kau tahu cara ngomong. Damn, ginger latte. Ginger latte. Ini kalau gua masih bisa diin enggak ya? Oh masih bisa. Sekali lagi guys. Gimana cara buat ginger latte? Hotel Rusia. Tapi susu ginger gitu. Coba. Susu jahe lagi. Aduh. Gimana? Ginger latte. Aduh. Tomodachi. Baylis. Aduh. Rachel. Gimana cara bikin ginger latte? Tea, ginger, milk. Teh jahe susu. Gua kasih deh biar enggak komplain.
apa ini namanya? Nggak tahu. Ini namanya portal, guys. Portal dewa. Ini gelas. Ini asapnya kopi. Ini auranya gitu. I don't know, ini minuman Anda, salah gue. Kau yakin? Enggak. Ya, oh tidak. Biar saya. Sudahlah. Aku hanya mau nongkrong ini, ya maaf. Maaf, maaf. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Mubelis? Masih sibuk dengan klienmu yang kemarin? Gak mengurusnya lagi. Hey, aku gak segila itu. Aku masih butuh uangnya. Maksudku, aku sudah selesai mengerjakannya. Aku menghabiskan beberapa hari belakangan ini untuk menghabiskannya. Kalau kerjaanku bisa selesai sebelum deadline. Apa dia menyukainya? Oh, dia sangat suka. Ada beberapa komplain. Tentu saja. Tapi aku meyakinkan dia. Ah, sorry. Gua baru lihat WA. Itu keterampilan bertahan hidup yang harus dimiliki pekerja lepas. Kenapa kamu sedang mengerjakan hal lain sekarang? Enggak. Aku lagi istirahat dulu. Ada beberapa masalah yang harus kubereskan. Oh. Seperti kamu dan dua. Seperti itulah. Cih, diungkit. Ngomong. Aku penasaran. Bagaimana kalian berdua bertemu? Kalau kamu gak keberatan menceritakannya. Cih. Emang penulis ya, aku gak keberatan. Hanya saja dulu aku masih muda dan bodoh. Penulis kan pintar menggali informasi. Oh ayolah, siapa yang gak gitu? Kamu benar. Jadi, aku ini playboy waktu zaman sekolah. Oh, asik nih. Dan waktu itu aku mengincar temannya pacar teman baikku. Cia. Tusuk dari belakang nih. Oke, kulangi lagi bangkrut. Ya dulu aku punya teman baik, dia seorang incubus. Oke. Sebutannya Koknak. Koknak punya pacar. Koknak itu minuman. Nama dia pun Baylis, minuman. Pacarnya punya teman. Nah, temannya itu yang kuincar. Oh, oke. Mengerti. Dia itu salah satu cewek tercantik di kampus. Tapi semua orang tahu kalau dia bukan tipe cewek yang bisa dipacari. Kenapa? Tuh, aku malas menjelaskannya. Tapi sukubus ini sangat cantik. Dan semua laki-laki ingin mendapatkan. Dia itu juga jenis playgirl. Oh, tidak terdengar seperti luas sama sekali. Karena dia bukan luar tahu. Eh? Luar itu pacarnya temanku. Gak dengerin nih si Freya. Eh buset. Mungkin seru ceritanya. Cewek yang tadi namanya, sebut saja Mawar. Dari minuman ke bunga. Nama bunga. Aku kenal luar karena kebetulan dengan Koknak. Karena dia Baylis, temannya Koknak. Itu nama palsu yang kamu buat kan? Iya. Sekarang boleh aku lanjut cerita tanpa diinterupsi? Powell, bro ya. Oke. Jadi aku tanya-tanya banyak hal soal cewek itu keluar. Dia tahu aku mau apa. Dia jadi kesal banget. Tapi aku tetap mengganggunya. Maksudku, aku ini cukup aktif pada waktu itu. Jadi suatu hari luar datang berkunjung. Aku tinggal bersama Koknak.
Aku baru saja pulang dan sampai ke rumah berbarengan dengan Uma. Benar-benar kebetulan. Kami masuk ke rumah bersama. Dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Apa itu? Koknak selingkuh sama si Mawar. Demi apa? Aku melihat wajah Lua. Kaget, marah, sedih. Dan tanpa pikir panjang, aku menonjok muka Koknak. Kamu ngapain? Aku hantam lah. Oh, aku belum bilang ya. Koknak itu guru Brazilian Jiu-Jitsu anak-anak. Dia lumayan ahli. Astaga. Ya, aku menonjoknya. Terus gue diajar. Dan dia pun menghabisiku. Dengan mudah. Lua meminta aku untuk berhenti. Dia meminta Koknak sih. Hey, aku gak bercanda. Aku kalah, tapi aku gak menyerah semudah itu. Aku lumayan banyak-banyak waktu itu. Masa elf bisa kalah? Jadi Lua yang merawatku. Kami pun semakin dekat setelah itu. Aku gak ingat tanggal pastinya sih. Tapi tiba-tiba saja hubungan kami berubah. Itu cerita yang sesuatu banget. Aku tahu. Apa kamu sempat bertemu dengannya? Iya. Lua datang ke sini beberapa hari lalu. Bagaimana keadaannya? Dia belum menelepon atau membalas pesanku. Ya. Yang jelas dia sehat-sehat saja. Dia sempat cekcok sih. Iya. Yeah. Sama siapa? Seorang model. Model? Lua sepertinya bukan tipe cewek yang akan berkencan dengan model. Oh, mereka gak sedang kencan. Apa yang mereka ributkan? Jadi, kami sedang membahas hubungan kalian berdua. Lua menceritakan alasan kenapa kalian bertengkar. Tentang masa keluargamu juga. Lalu orang bernama Hyde ini ikut masuk ke dalam pembicaraan. Apa yang dia katakan? Dia nggak ngerti kenapa Lua sangat ingin mendapatkan persetujuan keluarga. Mengingat, kamu tahulah. Apa? Kalau kamu bahkan mau meninggalkan keluargamu. Kamu benar-benar mau melakukan itu untuknya? Iya, aku mau. Aku sudah muak dengan keluargaku. Kenapa kamu yang begitu? Biarkan aku cerita tentang keluargaku. Atau bisa dibilang sebagian besar keluarga elf. Mereka pikir mereka lah yang paling hebat. Dia pikir dia yang paling hebat. Reputasi dan image adalah segalanya. Tidak boleh sama sekali membuat malu keluarga. Kita hanya boleh berteman dengan orang-orang tertentu. Pakaian dengan gaya tertentu. Punya pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang dianggap layak dan sukses. Seperti jadi dokter, pengacara, bos. Bos itu, kau tahu, dari kecil aku sudah ingin jadi seniman. Aku suka menggambar dan menciptakan seni. Tapi menjadi seniman itu bukan suatu yang dianggap sukses oleh bangsa. Kecuali bisa jadi penerus Da Vinci. Wah. Jadi waktu aku pindah jurusan dari bisnis ke seni, orang tuaku murka, teriak-teriak seperti ada kebakaran. Mereka bilang kalau aku tidak akan pernah jadi kaya atau sukses. Hanya karena kamu lebih memilih jurusan seni? Mau tahu bagian terburuknya? Mereka menyalahkan dua. Mereka menyalahkannya atas keputusanku masuk seni. Ngomel tentang bagaimana bangsa yang merusak negara ini. Sudah. Mereka menyalahkan kepercayaan mereka yang menyembah iblis. Menuduh Lua mengguna-guna mengutuk keluarga. Wow. Maksudku, ayolah, ini abad ke-21. Enggak banget deh. Aku enggak mau terdengar seperti menghakimi.
tapi keluargamu itu rasis. Gak salah. Lu ada satu-satunya orang yang bisa membuatku merasa hidup. Dia menunjukkanku bagaimana aku bisa bebas dan mengejar mimpi. Aku gak ngerti kenapa lu sangat terobsesi dengan pemikiran harus sukun dengan keluargaku. Aku gak ngerti sama sekali. Aku gak masalah meninggalkan keluargaku. Aku kan sangat senang meninggalkan mereka agar bisa bersama. Wah, bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia dan keluarganya? Kamu mungkin senang bisa meninggalkan keluargamu. Tapi mungkin dia tidak begitu. Nah lo, galah ikut ngobrol ke dalam sini. Aku galah, apa yang ada ingin kamu katakan? Mungkin ada panggilan yang bisa kami dengar. Maaf, aku tidak bermaksud menguping. It's okay, lu udah nguping. Aku tidak bisa mendengar ceritamu. Orang yang kalian bicarakan itu bukan. Bukan dia seorang sukubus, gitu ya. Aku ini werewolf. Cie. Bagi werewolf, kumpulan kami adalah yang terpenting. Keluarga adalah nomor satu. Tentu kami juga punya masalah sendiri. Tapi kamu tidak akan meninggalkan keluarga kami demi apapun. Mungkin dia juga sama. Lagi pula kalau kamu meninggalkan keluargamu untuknya, bukankah itu akan membuktikan kata-kata orang tuamu? Kalau semua yang jelek tentang suku bus itu benar. Aku speechless. Tak bisa berkata-kata. Aku gak pernah berpikir sampai ke situ. Nah lo, suka atau tidak, tindakanmu juga akan berdampak padanya. Dan kalau kamu meninggalkan keluargamu untuknya, itu akan menyulitkannya. Dia akan merasa bertanggung jawab atas tindakan. Gak ada yang perlu dipikirkan. Aku mau meninggalkan keluargaku yang kacau itu untuk menciptakan yang lebih baik dengan dia. Mudah untuk mengatakan itu sekarang. Tapi kamu tidak tahu akan seperti apa di masa depan. Suatu hari, mungkin keadaan akan berubah. Suatu hari, salah satu dari kalian mungkin akan menyesali keputusan kalian. Suatu hari, kamu mungkin akan menggunakan kartu aku meninggalkan keluargaku untukmu padanya. Nah, kami saling mencintai. Aku akan tetap bersamanya seperti apapun keadaannya. Kamu tahu, cinta itu seperti apa? Cie. Berkobar kencang pada awalnya. Tapi akan terus meredup seiring berjalannya waktu kalau kita tidak menjaga. Tidak akan mudah menjaganya. Betul, karena hidup itu penuh dengan badai. Dan pernikahan tidak akan bertahan hanya karena cinta. Cie. Puitis banget galah. Wah, wow, berat banget. Pengalaman nih kayaknya. Kami punya satu sama lain dan itu sudah cukup. Coba. Apa kamu punya asuransi kesehatan? Apa? Aku ini seorang left elf. Untuk apa aku punya asuransi kesehatan? Kamu akan butuh. Untuk apa? Imortalitasmu itu hanya dimiliki oleh bangsa elf. Kamu akan kehilangan itu kalau keluargamu membuang. Aku sudah sering lihat orang bangkrut karena mereka sakit atau terluka parah. Mereka menguras tabungan mereka untuk pil $8 karena dijual seharga $2,000 di negara ini. Dan kalau kamu memutuskan untuk punya anak, mereka tidak akan bisa hidup senyaman diri. Ada kemungkinan mereka akan diejek karena mereka keturunan setengah-setengah. Halfbreed. Ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak seharusnya dianggap enteng. Coba pikirkan itu. Ngomong, aku harus pergi sekarang. Oh. Maaf sudah mengganggu kalian. Enggak dong, masukan kamu begitu berharga. Tidak, terima kasih sudah membagi pemikiran. Aku juga harus pergi. Sorry ya guys, pokoknya bersama. Minumannya enggak pas semua. Boleh. Terima kasih untuk minumannya MG Jan. Sama-sama meskipun tidak sesuai kan keinginan kalian dan Freya. Dadah.
apa? Kau membuatku kehilangan dua pelanggan dalam satu menit. Hei, itu bukan salahku. Mereka memang sudah mau pergi. Apa kau mau tulis yang tadi di bukumu? Rahasia. Kalau bukumu itu mengambil cerita yang ada di kafe ini. Oke, ada cara menceritakan hal seperti itu di dalam dunia yang hanya ada manusia? Aku belum tahu. Mungkin minuman hangat bisa memberimu inspirasi. Cie, ide yang bagus. Pintar juga nih jualan kue. Coklat pahit, kegelapan yang hangat dan menenangkan. Oke. Oh, sudah selesai guys. Saatnya ganti hari. Tada! Hari berapa ini? Selasa 29 September. Alright guys, Coffee Talk pakai ini sampai di sini dulu. Thank you yang sudah nonton sampai akhir. Thank you juga buat support dari kalian. Jangan lupa support terus channel ini dan nantikan part selanjutnya di MG Jansen. Thank you guys dan sampai jumpa. Bye bye.